Anda masih menyaksikan Jurnal Pagi, pemirsa. Puluhan pelajar di Surabaya mengingatkan warga akan ancaman bahaya COVID-19 varian baru Omikron. Untuk menghindari hal itu, pelajar mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Peringatan dini terhadap bahaya COVID-19 varian baru Omikron disampaikan puluhan pelajar SMP Muhammadiyah 13 Surabaya. Melalui aksi membagikan selebaran dan juga stiker, para pelajar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan mutasi COVID-19 varian baru Omikron. Dalam kesempatan itu, pelajar juga mengingatkan ancaman bahaya virus lainnya, yakni HIV/AIDS. Caranya dengan menolak pergaulan bebas serta menghindari pemakaian jarum suntik secara bergantian. Hari ini memperingati hari AIDS sama hari AIDS. Kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah mewakili kelas 789 bagi-bagi stiker terus sama bagi-bagi masker. Jadi intinya kegiatan ini kita itu kan untuk Indonesia supaya kita jauh dari penyakit ini tadi dan